Halo teman-teman semuanya. Hari ini aku mau masak-masak mini. Ini peralatannya kecil-kecil semua ya teman-teman. Nah, hari ini aku mau masak ayam. Ayo kita mulai masaknya. Nah, bahannya teman-teman siap-siapkan yaitu ada ayam, ada kecap, dan juga ada bawang merah, cabai, dan juga seledri, dan ada daun limau. Oke, mari kita bikin teman-teman. Nah, bahan-bahan ini kita tuliskan saja ya di bawah karena nggak muat di meja. Oke. Langkah pertama, kita potong-potong dulu ya bawang merahnya. Ini dia bawang merahnya teman-teman. Meja ini goyang-goyang ya teman-teman. Sepertinya kita harus beli meja yang baik. Warnanya seledri, kecil banget ya teman-teman. Nah, lanjut ini kita cuma belah dua aja ya. Kita siapkan kompornya. Ini dia kompornya teman-teman. Tinggal kita masukkan saja lilinnya. Sekarang kita panaskan minyak. Ini dia minyaknya ya. Nah, kita tunggu sampai panas teman-teman. Nah, karena minyaknya udah panas, kita masukkan ayam. Kita masukkan semuanya ya. Tuh. Lalu kita aduk-aduk. Ternyata belum panas banget teman-teman. Lihat teman-teman, ayamnya sudah matang. Sekarang kita masukkan bumbu-bumbu yang tadi. Ini dia ya, kita masukkan semuanya. Lalu kita masukkan juga kecap, itu kecap manis dan juga kecap saus tiram ya. Nah, setelah itu kita aduk-aduk teman-teman. Sekarang kita tunggu sampai meresap. Lihat, sepertinya ayamnya sudah matang. Sekarang kita pindahkan ke piring ya teman-teman. Nah, ini dia ayam kecapnya udah jadi teman-teman. Ini tuh wangi banget teman-teman. Yuk, cobain di rumah. Oke, sampai sini dulu ya videonya. Bye-bye teman-teman.